PSM Makassar berhasil menjaga tren tak terkalahkan di Liga 1. Berjumpa Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung Kamis 8 Desember 2022, pasukan Ramang menang dengan skor 3-1. Gol Everton Nascimento, Yance Sayuri dan Kenzo Nambu membawa PSM makin nyaman di pucuk klasemen. Dari 12 laga yang sudah dilalui, 8 kemenangan dikantongi PSM. 4 laga lainnya diakhiri dengan skor imbang. Lini depan PSM begitu produktif melalui 23 gol, sementara lini belakang berdiri kokoh hanya kebobolan 7 gol. Punggawa PSM Makassar mengaku akan terus berjuang mempertahankan rekor tak terkalahkan. Saat ini PSM sudah mengoleksi 28 poin, hanya berbeda 1 poin Bali United menghantui PSM. Namun Bali United memainkan 1 laga lebih banyak dari Joko Eja, melengkapi 3 besar ada Madura United dengan 26 poin.